Ya, pemirsa, melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, MSC Peduli kembali menyalurkan bantuan tenda untuk kelas sementara ke SDN Cimanahayu, Cugenang, Cianjur. Tenda ini akan membantu lancarnya proses belajar mengajar pasca sekolah mereka hancur akibat gempa. Meski kadang hujan turun, belajar di kelas darurat tidak menyurutkan semangat anak-anak ini untuk tetap belajar. Sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan anak-anak korban gempa Cianjur, MNC Peduli kembali menyalurkan tenda untuk kelas darurat di SDN Cimanahayu, Desa Mangunkerta, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas nama keluarga besar SD Cimanahayu, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, kepada MNC yang telah memberikan sumbangan tenda untuk kegiatan belajar mengajar. Alhamdulillah di sini tuh ada tenda, tapi masih kurang satu kalau bisa. Terus sama alas duduk, sama terus meja belajar juga, papan tulis juga belum ada. Tenda sebagai kelas sementara menjadi bantuan MNC Peduli dalam program Generasi Cerdas Anak Bangsa sebagai wujud kepedulian terhadap pendidikan. Dengan adanya program Generasi Cerdas Anak Bangsa, tentunya kami ingin meningkatkan literasi di masyarakat kita tentunya, karena ini jadi salah satu hal yang mendasar untuk kita dapat belajar komunikasi, belajar saling mengerti, belajar membagikan ilmu juga. Program Generasi Cerdas Anak Bangsa menjadi langkah MNC Peduli meningkatkan pendidikan anak Indonesia, terutama para siswa yang terdampak bencana. Dari Cianjur, Jawa Barat, Andi Iksan, iNews melaporkan.